Demi mendapatkan rating tinggi, sebuah stasiun televisi di Pakistan melakukan hal gila yang akhirnya mengundang kontroversi. Ya, salah satu program talk show di televisi tersebut menghadiahkan bayi pada saat siaran berlangsung. Pembawa acara talk show, Amir Liaquat Hussein, menghadiahkan dua bayi perempuan dan satu bayi kepada pasangan yang tidak memiliki anak. Menurut Hussein, pada acara tersebut, bayi-bayi tersebut ini adalah bayi terlantar yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Menurut Hussein, biasanya ia memberikan hadiah berupa barang seperti telepon genggam dan sepeda motor kepada penonton yang bisa menjawab pertanyaan seputar pengetahuan agama Islam. Namun, selama Ramadan, Hussein dituntut meningkatkan rating di tengah kompetisi antar stasiun televisi yang kian ketat. Ia pun akhirnya muncul dengan ide memberikan bayi telantar. Acara Hussein itu pun kini menuai respon negatif dari warga Pakistan, walau ada pula yang menyambut baik. Kami sebenarnya ini, ini bahasa ini, kita mesti bahasa ini. Cari foto lagi.